Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bayu Setiawan dengan NIM 1961066. Pada video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan SRSS ke-178 dari aplikasi Fusion 360. Oke, langkah pertama kita create sketch, kemudian kita pilih bagian right plane. Kemudian kita buat persegi panjang ukurannya 164.9 ditambah 20, 184.9 kali 34.1. Oke, 184.9, 184.9, intinya 34.1, 34.1. Oke, lanjut, kemudian kita buat di sini ukurannya 20 kali 20. Rectangle di sini 20, tab 20, trim bagian sini ini dan ini, kemudian kita buat line ini ke atas tingginya 70, kemudian ke sini 70, line lagi 70, tab. Nah, ini dia minta di sini 135, sedangkan ukuran dari sini ini sini 90, berarti sini 45, ini udah 45, 45, 90, 45, 45 berarti 135 juga. Sini. Jadi F 135. Coba kita dimension dari sini ke sini. Nah, oke. Kemudian kita buat ini 90 derajat, line 50, tab. Itu tinggal 5. Ini bikin line lagi. Ini 30. Trim di sini, transit, coba kita extend ini. Oh, transit dimension dari sini ke sini 90, dari sini ke sini 135. Oke, betul. Kemudian ini kita trim, kita bikin circle di sini dengan ukuran 30 dan 40. Diameter 30 dan diameter 40. Ini kasih dimension dari sini ke bawah 39.1. 39.1. Kemudian dari sini ke sini 40. Kita finish sketch, kita extrude ini secara simetri 100 dibagi 2 50. Lalu tampilan sketch yang tadi, extrude lagi ini ke sini 40, 15, kok nggak ada ukurannya? Ini kira-kira 10, kayak 10. Iya. Ada extrude. Ini two sides, dia ke sini 60, ini 50. 60, tab 60.
Scratch-nya. Oke, kalau kita create sketch lagi di sini dengan ukuran 70 x 15 juga kasih dimension dari sini, sini 15, ini sketch, ini kita extrude. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat hole di sini 40, diameter 40. Hole di sini diameternya 40. Dari sini dia 40, dia 100. Nah, kemudian dari atas ini 40. Kemudian kita mirror ini features satu ini, mirror tanya satu ini. Enter. Kemudian kita fillet di sini dan di sini dengan ukuran radius 20. Kemudian kita create sketch di sini. Ini kita project. Kemudian kita bikin slot. Enter to slot. Nah, karena di sini ini jaraknya 20-20, kita gunakan aja titik poin dari villa tradisi 20 tadi. Di sini diameternya 20. Finish sketch, ini kita extrude. Enter. Oke, selesai. Oke, selesai. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.